Yuk, selalu bangga buatan Indonesia. Teman-teman, kalau mau, mungkin mau ingin menanam gambas sesana ini sangat-sangat layak untuk dibudidayakan. Karena saya juga sebagai petani, juga sebagai pedagang, sangat-sangat senang dengan produk ini. Saat ini pada petian yang kelima ini posisinya sangat-sangat baik untuk ditanam. Dan pada petian kelima kali ini yang sudah dapat diisi di dalam saknya itu sudah dapat 3, dan yang belum diisi mungkin ada yang sekitar 5 sak lagi, perkiraan nanti ada sekitar 4-5 kintal. Dan kemarin yang sudah dipetik dari petian 1 sampai keempatnya itu sudah dapat 1 ton 1 kintal. Dan alhamdulillah gambas esensa ini di pasaran sangat diterima, apalagi di pasaran untuk kiriman Surabaya, untuk wilayah sekitar, di sekitar lokalan sini sangat-sangat diterima dibanding dengan produk-produk yang lain. Alhamdulillah, jadi gambas esensa ini sangat-sangat diterima di pasaran karena yaitu jenisnya juga hijau, nggak terlalu apa ya. Nah, inilah contohnya gambasnya seperti ini ya. Permintaan pasar minimal 1 kilo, pasar permintaannya itu 6 biji per kilo. Nah, gambas Indonesia ini sangat memenuhi untuk kebutuhan pasar lokal, dan juga buahnya sangat lebat, juga perawatan di lokasi sangat-sangat mudah. Ini petikan kelima masih tahan di dalam, kondisi penyakitnya tidak terlalu begitu mengkhawatirkan, dan mungkin ini sampai bisa petik sampai 20 kali petik. Apa sih berita esensa? Joy! Follow juga media sosial Bisi Sahabat Petani, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Karena PT BC semakin dekat dan bersahabat dengan petani di seluruh penjuru negeri. Terima kasih.